Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, subscribe dulu nak abis. Kalau nak klik animasi kita, hot serunya. Kisah ke dari situ timun orang ya. Orang di dalam negara kalau dua berdak muda tanam formu yang sagi. Tubuh bernama Tuan Menteri Sri Dewi. Ucak lah juga dengan tubuh lain dengan ada badan tak ada kulit lah juga pecirakan tu boleh. Seketik siri sebiji lengah. Tuan Menteri Sri Dewi sore nasi tak baik sungguh. Lama dah mengindir dan makin lah juga saiko peranak putih-putih sulung. Berjanji dengan suami pergilah juga 2 minggu 2 hari. Di dalam ikat berkata, 3 bulan 10 hari tak baliklah juga di dalam negara Kuala 2 sepatuh pun tak atas berita lagi. Tuan Puteri Sri Dewi sore, fikir tak kena kamu tak sapa hari ni kalau tak tanya lah juga. Ngasuh orang tua Pak Dogo. Tak tahulah juga, seramu pergi di mana-mana. Kena tanyalah juga orang tua Pak Dogo. Sebab kata-kata Tuan Menteri Sri Dewi orang tua Pak Dogo lah juga. Bukan tua sebagai tua-tua di luar di dalam muda. Bukan buruk sebagai buruk. Buruk di luar di dalam telamak amat lah juga kepada kaya bertua. Tuan Menteri Sri Dewi sore, hari baik pergi mana tersapa. Jelumu di tempat orang tua Pak Dogo lagi. Blah. Kamilah juga bernama Tuan Menteri Sri Dewi. Isteri lah juga Maharaja Seramo. Di dalam ikayat lah juga berkata, lama dah suami pergi cari seekor peranak putih-putih sulu. Dia tak tahulah juga dia amal sore ni enggak. Mengandung nak yawi juga. Orang yang mengandung ni enggak. Super gatuh lah juga rambut sore. Amal tak agak lah juga perangan makan suami. Orang jatuh lah ni amal tak agak sungguh. Duduk di rumah je ada bini ada anak. Tinggal rumah tangga, tinggal istana. Temu ibu kuri tak ingat dah ke ibu kelabu rumah tu. Pengasuh tua Pak Dogo. Pengasuh tua Pak Dogo. Hati sembuh mocik Tuan Menteri Sri Dewi. Agak apa bagai belipuh ku minta semua patik arak dia pukir. Jangilah tuai ku berajaran jauh-jauh kata tinggi bunuh mati tanah dadah kulipu apa tadi patik orang tua Pak Dogo apa didi ino pada ke rakyat jalan tu ino pada ke sultan ino lah juga pada ke gori waruh sadar maru. Pengasuh tua Pak Dogo pengasuh tuai ku patik mocik. Hari ni lah juga kami nak minta lah juga menarik ke pengasuh tua Pak Dogo. Sebab kami tahu dah orang tua ni tua bukan sebagai tua-tua di luar di dalam muda. Tuaiku nak cerita apa lagi tuaiku Tuan Menteri Sri Dewi. Keroyak banget tu. Begini pengasuh tua Pak Dogo. Amba nak tinggal lah juga negeri. Amba nak tinggal lah juga istana. Amba nak tu kelih dengan ayok permen dengan cakap ulama. Di mana lah juga suami amba mengajar seramu. Lama dah pergi cari peranak putih-putih sulu pengasuh tua Pak Dogo. Sobat mocik Tuan Menteri Sri Dewi. Sebab abang tuaiku Maharaja Seramo, suami tuaiku pergi carilah juga seekor peranak putih-putih sulu. Tentulah ada menjaga dukungan siapa cerita ni berhari. Tuaiku jangan tinggal lagi sebab tuaiku mengandung tu. Tidak pengasuh itu Pak Dogo. Amor rela mati berjiwa. Pastiolah juga pada ke suami tak pastiolah juga pada bahasa dan juga negara ku pengasuh itu Pak Dogo. Begini mocik Tuan Menteri Sri Dewi. Tapi mocik kena ingatlah juga pada dipatik orang tua Pak Dogo. Patik tak sih, akhirnya dia tuai kugi.
tinggal lagi. Mocik pergi tinggal istana. Takutnya tahu kepada ketua ku Maharaja Seramo. Patik benar. Mocik pergi kat nyanyolah. Nyemurih patik. Kalau ketua Podogo Yehino ni. Tidak begitu pengacau ketua Podogo. Kami tak cerita Tuan Amarkis suruh kami pergi. Kami nak pergi. Agak mana kami boleh pergi hari ni pengacau ketua. Begini ku. Bukilah kata patik nak ajar Poyo pernah begini. Tuanku pergilah juga dan lagi Ratu Puyo Perangi. Patik rasa di situlah suami tuanku Maharaja Seramo ada. Tak tahulah juga megoh ke galak kok eh. Tuanku kena tuk kelilah juga dengan ayok pemain yang cakap ulama. Di dalam lagi Ratu Puyo Perangi. Benar tuanku. Biarlah juga kami pergi pengasuh kedua. Selamat jalan tuanku. Selamat tinggallah juga pengasuh kedua. Maka di dalam ikat berkata, Maharaja Seramo anak kepada Kesir Amarajo baka cekawati rama-rama dan titi baik baka basawe. Sudah menikah kawidoh denganlah juga Tuan Petri Maya Mohra anak Ratu Puyo Perangi. Tapi Seramo lah juga pikir tak kena kamu tak sapa. Rasa tak sedak, rasa tak puas hati, tak pergi besar satu amanah lagu kepada ke pengasuh sang iwayo sama. Abe sa'i ku Abe woyo Ada adik bagai hi'i Abe sama Aduh Hari ni lah juga pengasuh nak guana lah juga nasib kita Bapa ku Ambo tidak niat nak menikah kahwin dengan Tuan Menteri Mayu Mohra Anu Ratu Puyo Perangi Aduh Ambo nikah doh dengan dia Suwoyo sa'i sama Tuiku nikun dengan Tuan Petri Maya Mohra tu kerana dia tino tuiku jatah ya. Tak ingin kata tak boleh nyakit ni. Kecil tak pedah lah kau. Kau ingin dengan orang penuh lombu. Hari ni lah juga pengasuh. Amo nak pesai kamu. Pesai ke apa? Amo seru tak sedap rasa hari ni. Aku nak demi. Tak ingin apa cuma nak ulang gitu eh. Amo nak pesai lah juga kalau mari orang di dalam negara Kuala Dua. Tak kira lah mari Maharaja Senyama Ketai satu kepada orang dikelah kepada anak Amolak Juno. Tak kira lah juga wala mari yang namanya Koputi. Tak kira lah mari Pak Dogo, marilah juga isteri Amol Tuan Menteri Sidewi. Aduh. Kalau dia mari sini cari Amol Tuan Menteri Sidewi, saya ingin waya sama. Ku. Jangan goyak kata mau menikah kahwin dengan Tuan Menteri Maya Mohra anak Ratu Puyo Perangi. Kalau itu goyak pengasuh ini dengan dalam ikat berkata. Ada bunuh, ama bunuh tak baca, mau baca. Ini berat lagu ni. Tak ada berat lah kita kali kagum ni. Aku tak memang kau gala. Eh, benda ni kau memang menata samak. Nata kau ni mulut buru. Nah, mau makcik mari dia kata tu aku ni. Kau dengan tu waktu ni. Maya Mohra boleh nyakit laki ni. Aku bukan bodoh. Tak lah aku dulu beringat. Kini kena bunuh musyarakat tak apa awak nyemuk yang bunuh jadi kalau mati musyarakat utuh mak. Utuh ke dia? Oh nasi aku beri tiga buku mati sore beli namos buku. Eh kodoh. Hari ni lah cukup dari pengasuh. Amo pesedah pada di kamu hari ni. Kalau mari maka jana meko putih kau ke tua podogo atau laksmana atau tuan menteri si Dewi. Jangan goyak kamu katalah juga kan amam menikah kahwin dengan Tuan Petri Maya Mohra anak Ratu Puyo Perangi. Tak apa ku tangguh beres ku. Oh beringatlah pengasuh. Amu nak masuk di dalam istana. Ini saya. Hari ni bayo amu tak sedap ni. Tak ada ke mana ni. Amu dah rasa sepuluh tak molek berlaku. Haa saya dah berlaku. Kita terah sekali kita testing. Teh lagu mana ni? Ambo takut dekat tu yang baru lah walau ambo ni jadi si Dewi. Habis yo jadi woyoh lah ambo tanya lah. Walau tanya si ambo nak tahu yo royak kodok benda ni. Kena cekak lah. Berlaku si Diwala. Gua dia? Dah telah berlaku si Diwala lah. Gua dia si Diwala lah.
Hei, Sidi Walo apa? Sidi Waro lah tu. Nak kata Sidi Waro be Sidi Walo. Nak kecek sangat. Mau jadi bernama Tuan Teri Sri Dewi. Kau nak mampu Sri Dewi. Buat lolok. Kau kena dia. Nyata lah juga pengasuh abang kau si nawak ya. Angin lah tapi aku nak nyawak suruh masuk. Kau tegak eh. Jawab ya. Pengasuh abang kau si nawak ya. Ya kita ok lah kita kak. Lagu mana macam tu dari Sri Dewi. Sri Dewi lah ni pulak-pulak weh. Busuk banget abang. Wabuk ke berlaku bengok eh. Pengasuh abang kau si nawak ya. Lagu mana macam Sri Dewi. Ya kena ok lagu mana macam. Mana suami ama mahraja sama waya. Suami makcik sama. Benarlah juga pengasuh waya. Ada aku. Ada duduk mana pengasuh waya. Ada duduk mahu muda. Haa boleh nyakit ni, boleh nyakit ni, boleh nyakit ni. Bapa waya kata gitu ya. Aku kenal lo gitu. Waya kata tak tahulah. Nasa abu kata duduk mahu muda. Kata tak tahu. Tak tahu kan nama kau dia duduk orang muda semati. Agak lah. Nampak jalan lah. Aku jadi tak kena nak kata gitu sekelip aku tak kerti. Aku tak boleh guna gitu. Lepas tu dia pula mahu tak sedap. Kita kena cekak ni takut mari mocik berat kita ni. Kena ingat ni. Bukan benda ni bukan main-main. Benda ni kim hati, kim hati, kim hati. Boleh wayaknya saya. Kita pakai testing belakang buat kita ni. Aku dia tu dah salih. Haa, teraku pula. Memang jadi ke apa? Aku jadi aku lah. Ya ambo jadi mocik si Dewi lah. Jadi tangguh dengan watak ambo. Anginnya tegur ni. Jadi penamu ni. Ambo Tuan Teri si Dewi. Aku pelik itu si Dewi lah ni lah. Huduh lah. Orang-orang berlaku. Woyah pun tangguh. Aku? Memang jadi memang Amor jadi Amor walau-walau tanya lah. Mana suami Amor seramu sebab Amor ni si Dewi nak tahu lah juga. Amor ni ngandu kan? Ya, mu ngandu. Minah lah juga hari ni. Amor lah juga hari dikelar kepada. Sayang mu terik sikit suara tu. Makcik dah lagu tu. Amor pedis tengkak lah ya weh. Terik sikit tak kena. Nanti saya mau, iyalah kita nak berlaku ke ni, kita walau-walau sebab kita nak testing. Baiklah juga hari digelar kepada ke pengasuh hari ni. Biar kena ok lah. Duk kacau dulu, koyak-koyak dok. Mula-mula lah. Ambulah juga Tuan Puteri Sri Dewi, isteri lah juga Sultan Maharaja Serama. Hari ni mula tanya lah juga pengasuh Abang Sama. Abang Sama. Alright. Hari ni lah juga Abang Sama. Ambo nak tanya lah juga dia bersama. Alright. Ambo nak tanya lah juga dia bersama. Abis sama. Ambo nak tanya lah juga dia bersama. Abis sama. Sasa-sasai. Dia main sama-sama aku mana tu. Ambo tak ingat abis ya.